قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام saudaraku muslimin para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia, nikmat, kasih sayang yang amat indah dan di antara salah satunya Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita datang ke tanah haram, datang berkunjung ke kota Madinah dan juga ingin berkunjung ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dan itu semua merupakan di antara karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Sehingga di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur yang sesungguhnya adalah dengan senantiasa beribadah dan beribadah kepada Allah. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lamanya Nabi berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba ibunda kita Aisyah karena merasa kasihan kepada suaminya, kepada nabinya, dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampunkan? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Bukankah engkau diberikan maqam mahmuda? Kalau seandainya Allah berikan yang demikian kepada dirimu, kenapa engkau harus melakukan salat sampai bengkak kakimu?" Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, tidakkah aku suka kalau seandainya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka wajib beribadah kepada Allah. Karena itulah syukur yang sesungguhnya. Bersyukur yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur yang sesungguhnya adalah bagaimana kita senantiasa beribadah dan beribadah kepada Allah. Dan di antara salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah, terutama di kala kita berada di kota Madinah ataupun di kala kita nantinya berada di kota Mekah, adalah memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah dan beribadah kepada Allah, baru bersyukur namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara doa yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Antara syukur dengan beribadah, dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Artinya mereka yang bersyukur, maka mereka wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibadah yang paling mudah bagi kita untuk melakukannya dan mudah pula bagi Allah untuk menerimanya adalah ibadah salam dan salawat kepada Nabi. Ibadah salam dan salawat kepada Nabi tidak begitu sulit bagi kita untuk mengucapkannya dan dia memiliki pahala yang luar biasa. Bahkan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Jalalul Afham, bagi mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi satu kali, dengan satu kali ucapan inilah dia akan mendapatkan 40 pahala dan kebaikan. Begitu banyak keutamaan yang didapatkan bagi mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada poin penting yang harus kita ingat di ikhwatul Islam. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Mengucapkan salam kepada Nabi juga ibadah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat, maka para sahabat mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami tahu, karena kalimat salam itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu kalimatnya sama, assalamualaikum.
ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, juga sama kalimatnya, Assalamu alaika ya Rasulullah. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau salam, kami tahu bagaimana cara mengucapkannya. Kemudian apa pertanyaan para sahabat yang berikutnya? Ajarkan kepada kami bagaimana cara kami berselawat kepadamu. Para sahabat bertanya yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka tidak tahu bagaimana cara mengucapkan selawat kepada Nabi, karena biasanya untuk nabi-nabi yang lainnya hanya mengucapkan salam. Tiba-tiba untuk Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, dikumpulkan antara salam dengan selawat. Sehingga para sahabat mereka bertanya, bagaimana kami mengucapkan selawat? Karena ketidaktahuan mereka bagaimana mereka berselawat kepada Nabi, sehingga mereka bertanya. Kemudian yang kedua, mereka tahu bagaimana berselawat kepada Nabi, karena mereka adalah ahli bahasa. Mereka adalah orang Arab fushah, mereka berbahasa Arab asli. Mereka tahu mengucapkan selawat kepada Nabi, tapi mereka menginginkan selawat yang paling indah, yang keluar dari lisan Nabi SAW. Karena keedahnya ikhwatul Islam, tidak mungkin ada selawat yang paling indah, kecuali selawat yang keluar dari mulut dan dari lisan Nabi itu sendiri. Dan kita tahu selawat itu banyak sekali, ada selawat ini, ada selawat itu. Pernah tidak kita bertanya, mana selawat Nabi SAW? Mana selawat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya? Karena tidak mungkin Nabi mengajarkan kecuali yang terbaik kepada para sahabatnya. Maka dari sinilah muncul beberapa selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak sekali ikhwatul Islam, dan di antaranya karena berdekatan lafaznya, kita akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah selawat yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Lafaznya ini bunyinya, karena ini berasal dari Abdurrahman bin Abi Layla. Dikala Allah perintahkan mengucapkan salam dan selawat, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, salam kami tahu, bagaimana fa kaifa nusalli alayka, bagaimana kami mengucapkan selawat? Maka Nabi mengatakan, kalau kalian ingin berselawat, ucapkanlah kalimat ini tanpa ditambah dan tanpa dikurangi sedikit pun, sesuai dengan lafaz yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama lafaznya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu lafaz yang masyhur bagi kita bersama, tapi itu lafaz yang pertama. Kemudian lafaz yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaannya masih sama, ya Rasulullah, kami tahu mengucapkan salam, bagaimana kami berselawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan, ucapkanlah kalimat ini, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian lafaz yang ketiga dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaannya masih sama, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian ingin bersalawat, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Kemudian lafaz yang berikutnya dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya masih sama, bagaimana kami mengucapkan selawat? Apa jawaban Nabi? Kalau kalian ingin berselawat, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian yang kelima, lafaznya dari Amr bin Hazam. Nabi kembali mengatakan, kalau kalian ingin berselawat, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini merupakan di antara beberapa lafaz kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ditambah satu huruf pun atau dikurangi satu huruf pun. Artinya itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Dan tidak mungkin ada selawat yang paling mulia
kecuali salawat yang keluar dari lisan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini merupakan ibadah yang amat mulia, yang tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, dengan salawat doa kita dikabulkan, dengan salawat kita pun dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, dengan salawat diberikan pahala, dengan salawat dihapuskan dosa, dengan salawat diangkat derajat, dengan salawat dimudahkan urusan di dunia, dengan salawat dimudahkan urusan di akhirat sana, dengan salawat kita akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keutamaannya, dan tidak ada keutamaan yang paling mulia dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya kecuali ibadah bersalawat kepada Nabi. Tapi poin yang harus kita ketahui, carilah salawat yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang diajarkan kepada para sahabatnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan ibadah haji. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih kita membahas tentang amalan-amalan yang akan kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan yang namanya Yaumun Nahar. Dan kemarin kita telah menjelaskan bahwa setiap hari-hari haji, mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 itu ada namanya. Kemarin kita telah menyebutkan, siapa di antara kita yang masih ingat nama-namanya? Nama-nama hari-hari haji. Baik, silakan. Tanggal 8 apa namanya? Hari Tarwiyah, apa artinya? Persiapan. Baik, tanggal 9? Hari Arafah, kenapa disebut dengan Arafah? Berkumpul, betul nih. Arafah, apa arti Arafah? Banyak maknanya, salah satunya adalah di mana kita mengakui semua kesalahan kepada Allah. Tapi tanggal 10 apa namanya? Yaumun Nahar. Kenapa disebut dengan Yaumun Nahar? Karena kita menyembelih pada tanggal tersebut, atau awal kita menyembelih. Tanggal 11? Yaumul Qar. Kenapa disebut dengan Yaumul Qar? Karena kita menetap semuanya di Mina. Tapi tanggal 11, tanggal 12? Nafar awal. Kenapa disebut dengan Nafar? Pergi. Al-awal? Awal-awal, baik. Nah, yang tanggal 13? Nafar Tani. Kenapa disebut dengan Nafar Tani? Pergi kenapa? Di akhir? Dari mana kita pergi? Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah, syakarallahu lakum, hafizakumullah. Tadi ikhwatul Islam, itu adalah di antara nama-nama hari haji, yang mana setiap hari haji memiliki nama, dan setiap nama memiliki makna tersendiri di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan bahwa di antara amalan yang paling berat kita melakukannya adalah tanggal 10 Zulhijjah, di mana ada 4 amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang disingkat dengan kata-kata ranhata. Pertama, melontar jamarat. Yang kedua, dia nahar atau menyembelih. Yang ketiga, dia menghalak, mencukur rambutnya. Dan yang keempat, dia melakukan tawaf beserta sa'i. Kemudian ikhwatul Islam, kita ambil satu persatu. Yang pertama adalah melontar jamarat sesuai dengan susunannya. Melontar jamarat ikhwatul Islam, atau yang kita kenal dengan ramyul jamarat. Jamarat itu adalah sebuah tempat yang ada di Mina, yang itu merupakan perbatasan antara Mekah dengan Mina. Karena apabila kita melontar jamarat Aqabah, karena jamarat itu ada 3, besarnya sama, ukurannya sama, hanya saja penamaannya dibezakan oleh para ulama. Disebut dengan jamarat sugra yang paling awal, kemudian jamarat wusta yang ada di pertengahan, kemudian jamarat Aqabah karena itu perbatasan antara Mekah dengan Mina. Dan di Aqabah sinilah ikhwatul Islam yang kita kenal dengan perjanjian Aqabah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Yasrib. Kita tahu di kala tanggal atau tahun ke-12 Hijriah, orang-orang Yasrib, karena dulu tidak ada yang namanya Madinah. Madinah baru disebut dengan Madinah ketika Nabi menetap di dalamnya. Dan ketika Nabi menetap di dalamnya, maka dihilangkan yang namanya Yasrib. Dan kaum muslimin, mereka tidak boleh menamakan Madinah dengan Yasrib. Jangan disebut kalimat-kalimat Yasrib. Mengapa demikian? Karena Yasrib itu artinya adalah celaan, hinaan, cacian, pembunuhan, itu semuanya. Sehingga tidak pantas kita menamakan kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang memiliki makna yang buruk. Sehingga tidak boleh bagi kita menamakan Madinah dengan Yasrib. Dan Madinah ikhwatul Islam, atau orang dulu sebelum mereka memasuki agama Islam, maka mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan berbagai macam cara dan metode di dalam berdakwah. Dan di antara salah satu Nabi berdakwah adalah memanfaatkan musim haji. Karena ibadah haji ini kapan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Kapan ibadah haji diwajibkan? Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak bangunan Ka'bah diangkat oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Tidakkah kalian tahu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan putranya untuk mengangkat bangunan Ka'bah? Ketika Ka'bah selesai dibangun, maka di saat itulah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijala." Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim ingin mengumumkan untuk mewajibkan ibadah haji, tidak ada orang yang tinggal di Mekah kecuali sedikit. Kalaupun ada orang yang tinggal di Mekah, mereka tidak beriman kepada Allah. Namun Allah tetap memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan agar mewajibkan ibadah haji kepada semua manusia. Sehingga Allah mengatakan, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Ketika engkau mengumumkan, maka mereka pasti akan datang ke sana. Maka Nabi Ibrahim mengumumkan, wahai manusia, tidak ada orang di sana. Hanya dia dan anaknya dan kemudian beberapa orang yang ada di sana. Wahai manusia, diwajibkan kepada kalian ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kalimat ini, maka Allah sampaikan suara Nabi Ibrahim kepada semua dunia. Atau artinya Allah sampaikan ke pelosok dunia. Suara Nabi Ibrahim ini didengarkan oleh semuanya. Tidak ada manusia yang tinggal di permukaan dunia pada waktu itu kecuali mereka mendengarkan suara Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan mereka-mereka janin yang ada di dalam perut ibunya, ketika Nabi Ibrahim bersuara, maka mereka juga mendengarkan suara Nabi Ibrahim panggilan melaksanakan ibadah haji. Sehingga Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai manusia, diwajibkan untuk kalian melaksanakan ibadah haji, apa yang terjadi? Pepohonan itu semuanya merendah. Bahkan gunung-gunung juga merendah semuanya untuk memudahkan sampainya suara Nabi Ibrahim ke pelosok dunia. Kemudian ikhwatul Islam, tidak hanya manusia yang ada di zaman Nabi Ibrahim mendengarkannya, tidak hanya janin-janin yang ada di dalam perut ibunya mendengarkan suara Nabi Ibrahim, semua mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka adalah orang-orang yang telah mendengarkan suara Nabi Ibrahim, dan kita termasuk orang-orang yang telah mendengarkan suara Nabi Ibrahim. Maka kita pun mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, seruanku kami panggil atau kami jawab. Kapan Allah menyeru kita? Dulu di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian kita mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kita mengucapkan kalimat ini? Kenapa yang paling mulia, yang paling bagus adalah menyembelih dan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik? Karena ini merupakan bentuk ketundukan kita kepada Allah. Dikala Allah perintahkan nabinya untuk berseru melaksanakan ibadah haji, kemudian kita diantara salah satunya, maka kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Semua orang yang mengucapkan kalimat ini, maka mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim. Sehingga ibadah haji ini ikhwatul Islam, semenjak zaman Nabi Ibrahim sudah diwajibkan. Begitu juga sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah, ibadah haji juga sudah mulai atau sering dilakukan atau dilakukan oleh orang-orang yang ada. Nah, ketika Nabi berada di Mekah, maka Nabi tidak diterima dakwahnya, dan di antara salah satu cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanfaatkan orang-orang yang datang ke kota Mekah, kemudian Nabi menawarkan kepada mereka agama. Begitulah cara Nabi. Dan sayangnya ikhwatul Islam, setiap kali Nabi berdakwah, menawarkan agama kepada orang-orang yang datang dari berbagai penjuru dunia, tidak ada di antara mereka yang mau mendengarkan Nabi. Karena memang sebelum mereka datang ke Mekah, orang-orang Mekah sudah membuat atau memasang jasusnya atau memasang mata-matanya. Tidak ada pintu yang ada di Mekah kecuali ada orang Arab di sana atau ada orang Quraisy di sana mengatakan, nanti kalau kalian masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, maka kalian akan menjumpai salah seorang yang mengaku-ngaku namanya Muhammad. Ketahuilah dia adalah orang gila, dukun, tukang sihir, tukang ramal. Disebutkan semua keburukan Nabi SAW. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam Mekah Mukarramah, Nabi menawarkan diri. Dan setiap kali Nabi menawarkan diri, maka pertanyaan pertama, siapa namamu? Maka Nabi mengatakan, namaku adalah Muhammad. Ketika mereka mendengarkan namanya Muhammad, maka ini adalah orang gila, ini adalah dukun, ini adalah tukang sihir, sehingga mereka tidak mau satu pun mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda ceritanya dengan penduduk Yathrib. Ketika mereka juga ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun musyawarah. Tidak ada salahnya kita mendengarkan apa yang dia ucapkan. Kalau benar kita terima, kalau salah kita tinggalkan.
pada akhirnya mereka duduk mendengarkan dan Nabi tidaklah berdakwah kecuali dengan Al-Quran. Kemudian Nabi bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah kalau dibacakan maka akan bisa masuk ke dalam hati seorang yang tidak beriman kepada Allah, bisa membuat mereka beriman kepada Allah. Ketika orang-orang Yathrib mereka mendengarkan bacaan ayat ini, maka seketika itu juga mereka masuk ke dalam agama Islam dan terjadilah yang namanya perjanjian Aqabah yang pertama. Di mana terjadi perjanjian Aqabah ini? Di dekat dengan Aqabah, karena Aqabah itu ada dua. Yang pertama Aqabah pembatas antara Mekah dengan Mina, dan yang kedua adalah Aqabah yang ada di Taif. Di Taif kita ingat kisahnya di mana Nabi dilempar di sana, diperlakukan seperti orang gila, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan Taif dalam keadaan berdarah. Itu juga disebut dengan Aqabah. Makanya Aqabah itu ada dua. Yang pertama Aqabah yang ada di Taif, dan yang kedua Aqabah yang ada di Mina. Kemudian pada tahun berikutnya mereka kembali berjanji bersama Nabi, maka disebut pulalah dengan Aqabah yang kedua. Itulah yang kita kenal dengan perjanjian Aqabah. Maka sampai sekarang disebut dengan Aqabah, dan salah satunya adalah Jamarat Aqabah atau Jamarat Kubra. Yang mana jamarat ini ikhwatul Islam, itulah yang nanti akan kita lontar pada tanggal 10 Zulhijjah. Satu-satunya yang kita lontar pada tanggal 10 Zulhijjah adalah Jamarat Aqabah atau yang kita kenal dengan Jamarat Kubra. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita melontar, maka tentunya kita menggunakan kerikil. Dan kita ingat ikhwatul Islam, batu kerikil sebenarnya boleh kita cari di mana saja. Hanya saja kalau seandainya kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari batu kerikilnya di kala Nabi berada di Mina, bukan di kala Nabi berada di Muzdalifah. Karena kita ketahui di malam hari raya ini atau malam tanggal 10 Zulhijjah, maka semua kita akan berada di Muzdalifah. Dan biasanya ikhwatul Islam kaum muslimin, di antara kegiatan yang mereka lakukan di Muzdalifah adalah mencari batu kerikil. Sebenarnya tidak salah, tapi tidak dianjurkan dalam agama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan yang demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mencari kerikil yang dijadikan untuk melontarnya di kala Nabi berada di Mina. Namun kalau ada sebagian kaum muslimin mereka mencarinya di Muzdalifah, maka sebenarnya tidak ada salahnya di sana. Kemudian kita nanti memastikan bahwa itu adalah batu kerikil, betul-betul batu, bukan yang lainnya. Karena nanti sulit bagi kita untuk membedakan. Dan batu tersebut ikhwatul Islam tidak mesti bagi kita untuk menyucinya, membersihkannya dengan air. Artinya apabila kita memastikan itu adalah batu, maka silakan kita ambil. Kemudian batu yang kita jadikan untuk melontar jamarat itu kurang lebih batu yang bisa kita letakkan di antara jari kita. Batu yang bisa kita letakkan di antara jari kita. Seperti biasanya ada permainan namanya kreleng, berarti sebesar itulah. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Batu itu adalah batu yang dijadikan untuk qazaf. Qazaf itu yang bisa diletakkan di sini kemudian kita lemparkan. Maka itu namanya qazaf. Nah, sebesar itulah batunya. Karena Nabi betul-betul berpesan, iyyakum wal ulu. Jangan kalian berlebih-lebihan. Artinya jangan terlalu besar, jangan pula terlalu kecil. Sehingga nanti ikhwatul Islam, setiap kali kita mengambil batu, maka diberikan ukuran di tangan kita. Apabila kita bisa melemparnya, maka itulah batu kerikil yang akan dijadikan untuk melontar jamarat. Kemudian ikhwatul Islam, kita tahu melontar jamarat hukum asalnya adalah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi Ibrahim ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk memperlihatkan kepadanya tentang manasik, kita tahu ikhwatul Islam yaumut tarwiyah. Kemarin kita telah menjelaskan hari tarwiyah. Kenapa disebut dengan hari tarwiyah? Ada tiga makna di dalamnya. Dan di antara salah satu maknanya pada tanggal 8 Zulhijjah ini Allah mengutus malaikat Jibril, kemudian Jibril memperlihatkan bagaimana manasik yang harus dilakukan kepada Nabi Ibrahim. Karena sesuai dengan permintaan Nabi Ibrahim, Rabbana wa arina manasikana. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bagaimana manasik ibadah haji. Ketika diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, maka ingat syaitan mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau seandainya syaitan berani mengganggu Nabi Ibrahim, maka syaitan lebih berani lagi mengganggu orang-orang yang datang setelahnya. Makanya ibadah haji ini ikhwatul Islam adalah ibadah yang tidak ringan. Ia mungkin ringan bagi sebagian kaum muslimin, tapi sejatinya adalah ibadah yang paling berat. Karena di saat itulah syaitan tidak akan pernah membiarkan hamba-hamba yang melaksanakan ibadah haji diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara keutamaan ibadah haji akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan tidaklah seseorang pulang dari menunaikan ibadah haji kecuali ibarat mereka baru dilahirkan oleh ibunya? Tidakkah kita tahu bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah? Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang paling pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak mau kita mendapatkan surga. Syaitan tidak mau kalau kita dihapuskan dosanya. Syaitan tidak mau. Kalau seandainya syaitan berani mengganggu Nabi Ibrahim, maka syaitan lebih berani mengganggu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja diganggu oleh syaitan, maka kita lebih berani syaitan untuk mengganggunya. Makanya ibadah ini ikhwatul Islam adalah ibadah di mana kita betul-betul menjaga diri dan menjaga hati. Diri harus dijaga, dan yang paling kita jaga adalah hati. Bagaimana supaya ibadah ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara bentuk keikhlasan, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan kegiatan yang kita lakukan, enggak usah disebutkan kepada orang lain kecuali kepada orang-orang yang kita sayangi. Mungkin ibu kita, ayah kita yang menghubungi, atau anak kita, atau istri kita yang kita tinggalkan di rumah, kemudian mereka ingin melihat bagaimana kita melaksanakan ibadah haji, silakan. Tapi bukan untuk semuanya. Bukan harus kita live di Instagram, atau di Facebook, atau di media sosial yang lainnya, untuk manusia yang lainnya. Kenapa kita melakukan ibadah ini? Ingat, syaitan berkeliaran di mana-mana. Kalau seandainya syaitan menggoda Nabi Ibrahim, maka syaitan lebih berani untuk menggoda kita. Dan itulah asal-muasalnya ikhwatul Islam. Ketika Nabi Ibrahim diperlihatkan kepadanya manasik, maka syaitan menggodanya. Nah, ketika syaitan menggoda Nabi Adam AS, Nabi Adam pada waktu itu Nabi. Karena memang Nabi, terutama sebagian Nabi, mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bisa melihat jin, atau mereka bisa melihat syaitan, dan yang semisalnya. Nabi Ibrahim salah satunya. Nabi Ibrahim bisa melihat syaitan. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi Ibrahim diganggu oleh syaitan, maka di saat itulah dia melontar jamarat atau melontar kerikil kepada syaitan 7 kali. Dilontarnya 7 kali, sehingga membuat syaitan ini tersungkur ke tanah. Itulah asal-muasal ceritanya kenapa kita dianjurkan untuk melontar jamarat. Itu asal-muasalnya. Tapi kalau kita sekarang ikhwatul Islam, kenapa kita harus melontar jamarat? Apa jawabannya? Kenapa kita harus melontar jamarat? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama ju'ila at-tawafu bil bait was-sa'y wa baina as-safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, sa'i di antara Safa dan Marwa, kemudian melontar jamarat. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk melempar syaitan. Karena sejarah melempar syaitan itu adalah sejarah Nabi Ibrahim, sedangkan kita adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala nanti kita sampai ke jamarat, terutama pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian kita melontarnya, setiap kali kita melontarnya, maka kita bertakbir di sana Allahu Akbar. Tidak lebih daripada itu. Dan cara melemparnya pun harus kita hati-hati ikhwatul Islam. Yang penting dalam melontar jamarat itu adalah bagaimana masuk batu ke tempat jamarat tersebut. Kena tiangnya, tidak kena tiangnya tidak menjadi masalah. Dan kita harus berhati-hati ikhwatul Islam. Diusahakan kita melontar jangan dari jarak jauh. Karena nanti kalau kita melontar dari jarak jauh, khawatir batu itu tidak masuk ke jamarat tapi disaku kawan. Kalau saku masih untung, bagaimana kalau di kepala kawan? Artinya ikhwatul Islam, makanya nanti usahakan melontar jamarat itu jangan dari jarak jauh. Bagaimana caranya orang macet di sana? Iya. Makanya sekarang alhamdulillah ikhwatul Islam, untuk melontar jamarat itu ada 5 lantai. Ada 5 level. Dan level yang paling padat, yang paling banyak orang adalah level yang terbawah. Makanya kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita, paling tidak kita berada di level yang kedua atau yang ketiga. Dan level yang paling orang tidak banyak di sana adalah level yang kelima. Kenapa demikian? Supaya nanti kita sempurna ibadahnya, apalagi tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita melontar jamarat Aqabah, di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dilakukan oleh Nabi,
tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamarat Aqabah kecuali Ka'bah berada di kiri Nabi dan Mina berada di kanan Nabi. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melontar jamarat Aqabah, khusus Aqabah, bukan Sukhra, bukan Wusta, tapi yang paling ujung. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamarat Aqabah kecuali Ka'bah berada di kiri Nabi dan Mina berada di kanan Nabi. Bagaimana bentuknya kita contohkan ikhwatul Islam. Di sini Mina. Setelah Mina adalah Mekah. Sebelum Mina adalah Muzdalifah. Sebelum Muzdalifah adalah Arafah. Kita berasal dari atau kita beranjak dari Arafah. Kemudian kita menuju Muzdalifah. Kemudian setelah Muzdalifah kita menuju Mina. Di ujung Mina ada jamarat, ada tiga. Nah, ketika kita melontar jamarat Aqabah yang ada di Mina, yang ada di ujung Mina, maka posisi berdiri kita jadikan Ka'bah, yang Ka'bah yang ada di setelah Mina, jadikan itu di bagian kiri. Sedangkan Mina jadikan di bagian kanan. Itu merupakan di antara sunnah dan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bisa dipahami ya. Berarti misalnya kita misalnya jamaratnya seperti ini. Berarti kita posisinya di kanan atau di kiri? Kanan atau di kiri? Berarti kita posisinya adalah di kiri. Tapi kalau seandainya karena macet atau banyak orang tidak menjadi masalah, namun itu adalah di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala melontar jamarat Aqabah. Dan kita ingin berusaha ikhwatul Islam, terutama setiap rangkaian ibadah kita ingin mencontoh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah ketika melontar jamarat Aqabah, maka tidak ada doa di sana. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dikala kita melontar jamarat Aqabah, maka tidak ada doa di sana. Doa itu nanti dikala kita melontar jamarat Aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13. Dan nanti akan kita sebutkan doa-doa atau bagaimana tata cara doa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, yang perlu kita ketahui dan ini merupakan di antara poin penting yang harus kita ketahui bersama. Karena yang paling banyak meriwayatkan, yang paling lengkap meriwayatkan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi ada salah seorang sahabat yang berasal dari Madinah, namanya Jabir. Ayahnya bernama Abdullah. Kalau kita ingin melihat manasik haji Nabi, maka bacalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Semuanya lengkap di sana. Hadisnya sangat panjang sekali ikhwatul Islam. Dan di antara salah satunya ini kaidah yang harus kita ketahui bersama. Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawm an-nahri duha." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Zulhijjah melontar jamarat Aqabah di waktu duha. Di waktu duha itu kapan ikhwatul Islam? Waktu duha disebut dengan waktu duha ketika matahari terbit sampai sebelum zawal kurang lebih 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Itu disebut dengan waktu duha. Sedangkan orang-orang yang lemah, perempuan, orang tua, anak-anak, atau mereka yang bertugas, atau dokter yang berdinas dan yang semisalnya, maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamarat pada tanggal 10 sebelum salat subuh. Melontar jamarat sebelum salat subuh itu keringanan bagi mereka yang tadi telah kita sebutkan sifatnya. Sedangkan bagi kita yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melontar jamarat itu di waktu duha, baik di waktu duha awal, di pertengahan atau di akhir. Kalau seandainya kita tidak sanggup melontar jamarat di waktu duha karena banyaknya orang yang melontar pada waktu itu, maka lontarlah setelah duha atau setelah zuhur. Kalau juga masih banyak, lontarlah karena panas, misalnya terlalu panas terik matahari, maka lontarlah setelah asar. Kalau juga tidak bisa, lontar setelah maghrib. Kalau juga tidak bisa, setelah isya. Batas melontar jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah yaitu melontar jamarat Aqabah sampai waktu sebelum subuh pada hari berikutnya. Artinya waktunya lama ikhwan Islam. Sehingga secara umum waktu bagi kita melontar jamarat itu bukan sebelum subuh. Secepat apapun kita datang ke Mina, maka jangan melontar jamarat sebelum subuh, karena itu hanya diberikan
keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi anak-anak, wanita, orang tua dan mereka yang ada tugasnya seperti yang mendamping dan yang semisalnya. Itu baru diberikan keringanan. Bagi kita yang tidak termasuk ke dalam kategori tersebut, maka melontar di waktu duha atau setelahnya. Dan itu merupakan di antara hadis yang disebutkan oleh Rasulullah atau yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu menyifatkan bagaimana haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jabir mengatakan, "Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawman nahri duha." Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah di waktu duha. Wa amma ba'du. Adapun setelah hari tanggal 10 Zulhijjah, fa iza zalatis syams. Sedangkan melontar yang dilakukan oleh Nabi setelah tanggal 10 ketika matahari sudah tergelincir. Artinya sebelum zuhur, kurang lebih 15 menit sebelum zuhur. Dan itu adalah waktu di mana kita melontar. Kalau melontar pada tanggal 10 ini ikhwatul Islam, insyaAllah bagi kita banyak kemudahan dan masih banyak waktunya. Tapi ingat apabila kita tanggal 11, 12 dan 13, maka kita melontar setelah zawal. Kenapa demikian? Hadis yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abdullah bin Umar yang ikut berhaji bersama Nabi? Kunna natahayyanu. Kami dikala melontar, kami menunggu-nunggu. Artinya mereka sudah berada di jamarat, tapi tidak satu pun di antara mereka yang melontar. 130,000 para sahabat Nabi, coba bayangkan 130 jumlahnya. 130,000 orang yang ikut haji bersama Nabi. Maka mereka mengatakan kunna natahayyan. Pada tanggal 11, 12 dan 13 kami menunggu waktunya. Fa idza zalatis syamsu ramaina. Apabila matahari sudah tergelincir baru kami melontar di sana. Artinya betul-betul ditunggu. Makanya pada tanggal 11, 12 dan 13 tidak boleh bagi kita melontar kecuali setelah zawal. Kalau seandainya zawal banyak, tidak boleh kita keluar dari maktab, dari tenda dan yang semisalnya, maka lakukan setelahnya, jangan sebelumnya, untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah. Kita tidak membahas perbezaan para ulama, tapi kita membahas tentang haji yang sempurna. Karena ibadah haji ini selalu kita ulang ikhwatul Islam, ingat kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya jihad tidak ada yang mudah. Kemudian ikhwatul Islam, itu adalah masalah melontar jamarat. Jadi masalah melontar jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah, waktunya telah kita sebutkan. Dan batunya, kemudian bagaimana tata caranya telah kita sebutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang pertama adalah melontar jamarat, selesai. Kemudian yang kedua adalah menyembelih. Dan kita kembali mengulang ikhwatul Islam, Yaumun Nahar. Pada tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar, yaitu hari di mana baru dimulai bagi kita untuk menyembelih dam atau hadyu. Sehingga kaum muslimin dianjurkan bagi mereka, janganlah mereka menyembelih hadyu kecuali tanggal 10 atau setelahnya. Ingat ikhwatul Islam, jangan kita menyembelih hadyu kecuali tanggal 10 dan setelahnya. Ustaz, bagaimana sebelumnya? Kalau kita menyembelih sebelumnya, maka kita tidak akan terlepas daripada perbezaan para ulama. Dan keedah yang selalu kita sebutkan di khotbah Islam, al-khuruju minal khilafi awla, keluar dari perbezaan para ulama, itu yang harus kita cari. Jangan kita masuk ke area di mana para ulama memperdebatkan. Misalnya kita contohkan, kalau seandainya kita menyembelih sebelumnya, menurut jumhur itu tidak sah. Menurut ulama Syafi'iyah itu sah. Sehingga kita tidak tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana harus kita lakukan? Kalau menurut Syafi'i sah, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau menurut jumhur para ulama tidak sah, artinya kita tidak tenang beribadah. Karena di dalam masalah ibadah kita harus mencari yang terbaik. Sebagaimana masalah dunia kita mencari yang terbaik, maka carilah yang terbaik dalam masalah ibadah. Itu kaidah. Kita contohkan misalnya untuk memudahkan bagi kita memahaminya. Seperti misalnya kita contohkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam, para ulama mereka berbeza. Yang mana disebut dengan Masjid Nabawi? Apakah Masjid Nabawi itu yang bagian dalam atau Masjid Nabawi juga yang bagian luar? Kalau menurut kita, yang mana Masjid Nabawi? Masjid Nabawi itu yang bagian dalam sahaja atau yang luar juga termasuk Masjid Nabawi? Yang dalam atau yang luar? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Ini pendapat siapa? Pendapat pribadi ya. Tadi ikhwatul Islam, kita tahu ikhwatul Islam, para ulama mereka berbeza di sana. Ada yang mengatakan Masjid Nabawi itu ada di sini saja, yang bagian dalam. Kenapa demikian?
Karena nanti kita lihat, biasanya di pintu Masjid Nabawi itu ada bacaan. Dan di antara salah satu bacaannya, bacaan yang selalu berjalan, dan di antara salah satu bacaannya adalah bacaan doa masuk ke dalam masjid. Apa doa yang masuk ke dalam masjid? Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni. Ah, nak masuk masjid ni? Apa doa masuk masjid? Allahumma, Allahumma aftah li abwaba rahmati, ya Allah bukakan kepadaku pintu rahmatmu. Karena memang masjid itu adalah tempat kasih sayang Allah kepada para hambanya. Maka di awal dengan kalimat rahmat. Kemudian kalau kita keluar, kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku meminta kepadamu karuniamu. Karena setelah kita beribadah, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Walaupun kita tahu kalau kita beribadah banyak bolong-bolongnya, namun kita tetap meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengatakan Allahumma Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, itu ikhwatul Islam, biasanya di sini tulisan itu baru ditulis itu dikala kita berada di gerbang pintu masjid. Di gerbang sini, iya atau tidak? Di gerbang luar ditulis atau tidak? Tidak ditulis. Kalau seandainya yang bagian luar itu bagian daripada masjid, maka otomatis tulisan ini ditulis dikala kita masuk gerbangnya yang ada di luar sana. Tapi kenapa kita masuk masjid, kita baru melangkah kaki kanan. Kapan kita melangkah dengan menggunakan kaki kanan? Di gerbang luar atau di pintu sini? Atau kita tidak tahu? Yang penting masuk. Di mana kita akan mendahulukan kaki kanan? Di gerbang sini atau di gerbang luar? Rata-rata kita pasti akan mendahulukan kaki kanan di gerbang sini. Di gerbang luar sana kita bebas-bebas saja, mau kaki kanan mau kaki kiri, karena dengan secara tidak langsung kita menganggap yang bagian luar itu bukan bagian daripada masjid. Bisa dipahami? Itu perbezaan ikhwatul Islam. Makanya para ulama mereka berbeza, yang Masjid Nabawi itu yang mana, yang dalam. Kalau yang bagian dalam semua sepakat kalau ini adalah Masjid Nabawi, karena yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi adalah siapa? Pertama kali memperluas Masjid Nabawi siapa yang dapat angkat tangan? Siapa yang jawab? Umar bin? Masya Allah, ini hadiahnya. Saya salah pak ya? Walaupun salah jawabannya ya? Baik. Siapa yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi? Adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi? Nabi. Yang pertama kali memperluaskan Masjid Nabawi adalah Nabi. Artinya kalau Nabi yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi, seolah-olah Nabi memberikan izin kepada siapapun yang datang setelahnya, kalau mereka ingin memperluas Masjid Nabawi silakan, karena Nabi yang pertama kali melakukannya. Sehingga artinya kalau seandainya Masjid Nabawi ini diperluas sampai ke mana-mana, sampai 10 kilo, 20 kilo, kita tidak tahu. 100 tahun yang akan datang kita tidak tahu bagaimana luasnya Masjid Nabawi. Maka semuanya tetap dihitung sebagai Masjid Nabawi, karena yang pertama kali memperluasnya adalah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pulang dari perang Khaybar. Kapan terjadi perang Khaybar? Takut salah jawabannya ya. Tapi nanti cari sendiri. Tapi ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, ketika Masjid Nabawi dilakukan perluasan, semua para ulama sepakat yang bagian dalam adalah Masjid Nabawi. Semuanya sepakat. Sedangkan yang bagian luar, jangankan para ulama, kita saja berbeza. Ada yang mengatakan itu Masjid Nabawi, ada yang mengatakan itu bukan bagian Masjid Nabawi. Jangankan ulama, kita saja berbeza. Apa buktinya? Karena kita sholat di dalam. Kenapa kita harus sholat di bagian dalam? Kenapa kita harus sholat di bagian dalam? Agar kita tenang dan yakin bahwa ini betul-betul Masjid Nabawi. Agar kita betul-betul yakin, agar kita mendapatkan pahala lebih daripada 1000. Jelas sampai di sini? Kalau kita sholat di luar, bagi ulama mengatakan itu Masjid Nabawi, alhamdulillah. Bagi ulama yang mengatakan itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi, berarti kita tidak mendapatkan pahala lebih daripada 1000. Kita hanya mendapatkan pahala orang sholat berjamaah saja. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kalau demikian keadaannya, di mana kita harus sholat kalau berada di Masjid Nabawi? Di bagian dalam atau di luar? Di dalam. Kenapa kita harus sholat di dalam? Agar kita yakin bahwa kita betul-betul mendapatkan pahala yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita di dalam? Al-khuruj minal khilafi aula, mencari garis aman dalam beribadah itulah yang terbaik. Jelas sampai di sini?
kita kiaskan kepada semua ibadah yang lainnya. Para ulama, mereka berbeza. Menyembelih dam, hadyu, ada semuanya sepakat kalau menyembelih itu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Semuanya sepakat, semuanya, tanpa terkecuali. Kemudian, orang yang menyembelih hadyu sebelum tanggal 10, maka di sana terjadi perbezaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau demikian keadaannya, yang mana harus kita lakukan? Yang mana? Yang garis aman. Aman bagi kita, tenang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya al-khuruju minal khilafi aula, selama bisa bagi kita keluar dari perbezaan para ulama, maka kita keluar darinya. Karena para ulama mereka tidak berbeza kecuali setelahnya mereka sepakat terlebih dahulu. Apakah mungkin tiba-tiba Imam Malik dengan Imam Syafi'i langsung berbeza? Padahal mereka adalah antara guru dengan murid. Tidak mungkin mereka langsung berbeza. Tidak. Karena para ulama itu ikhwatul Islam, terutama ulama mazhab. Mazhab itu banyak ya. Tapi ulama mazhab itu mereka satu. Mereka satu jalur. Seperti misalnya Imam Muslim. Yang meninggal pada tahun 261 Hijriah. Siapa guru Imam Muslim? Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal pada tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari siapa gurunya? Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad siapa gurunya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i siapa gurunya? Imam Malik. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik siapa gurunya? Nafi'. Nafi' itu siapa? Pembantunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar siapa? Anaknya Umar. Umar siapa? Mertuanya Nabi. Coba bayangkan, nyambung, satu. Tidak mungkin tiba-tiba dalam masalah agama mereka langsung berbeza. Makanya kalau kita lihat para ulama ikhwatul Islam, terutama ulama mazhab, biasanya kalau kita sebut jumhur para ulama, biasanya itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu satu. Yang berbeza itu biasanya adalah Imam Abu Hanifah, karena memang lokasinya berbeza. Dia tinggal di Kufah, di daerah yang kalau dibacakan hadis Nabi mereka akan mendustakannya. Maka terkenallah Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijriah dengan madrasatu Ahlul Ra'i, yang mana dia menggunakan akal. Bukan Imam Abu Hanifah menggunakan akal, tidak. Karena nanti kalau dia bacakan hadis Nabi, orang dustakan hadis Nabi. Dan Imam Abu Hanifah tidak mau orang mendustakan hadis Nabi, sehingga dia memakai akal sehat. Artinya, karena akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan agama dan fitrah. Makanya biasanya ikhwatul Islam antara Imam Malik, antara Imam Syafi'i, antara Imam Ahmad, itu jarang mereka berbeza. Dan tidak mungkin mereka berbeza kecuali sepakat dulu. Kemudian setelah mereka sepakat, kalau seandainya ada yang melakukan seperti ini, bagaimana hukumnya? Baru di sana mereka berbeza. Seperti misalnya masalah sholat jamaah, semuanya sepakat bahwa kaum laki-laki sholat jamaahnya di masjid titik tanpa ada koma. Kemudian bagaimana hukumnya mereka yang sholat di rumah? Baru mereka berbeza di sana. Ada yang mengatakan berdosa, ada yang mengatakan tidak berdosa. Tapi kapan mereka berbeza? Setelah mereka sepakat. Begitu juga masalah yaumun nahar atau menyembelih hadyu. Tidaklah mereka berbeza kecuali mereka sepakat. Yang disepakati, yang aman, yang tenang, yang tentram jiwa kita melakukannya, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Kalau sebelumnya, maka terjadi perbezaan para ulama. Makanya kita tidak membahas perbezaan para ulama, tapi kita mencari ibadah yang tenang kita melakukannya, dan kita telah melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku melakukan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan yang diizinkan oleh Nabi. Namanya bara'atuz zimmah. Tanggung jawab kita yang menunaikan ibadah haji selesai. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Insyaallah paham ya. Nanti kalau tidak paham bisa lagi nanti kita ditanyakan di Hotel Islam. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua. Yang pertama melontar, yang kedua adalah menyembelih, yang ketiga adalah halaqa. Ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan kalau halaq dianjurkan bagi kaum muslimin, tidak ada di antara mereka kecuali mereka harus menggundul rambutnya. Seganteng apapun kita ikhwatul Islam, tinggalkanlah rambut di kota Mekah atau di Mina. Tidak ada di antara kita yang pulang kecuali meninggalkan rambutnya di sini. Kenapa demikian? Karena tiga kali kita akan mendapatkan doa dari Nabi. Ya Allah sayangi, ya Allah ampuni. Siapa yang disayangi, siapa yang diampuni? Mereka yang mencukur rambutnya sampai habis. Kecuali kalau seandainya darurat. Darurat itu ikhwatul Islam. Kalau kita cukur habis, maka akan memberikan efek buruk kepada diri kita. Baru disebut dengan darurat. Kalau tidak darurat, maka tidak masuk alasannya. Seperti misalnya kalau kita cukur,
bisa jadi gatal-gatal kepala kita, tidak bisa tidur misalnya, itu baru disebut dengan darurat. Atau misalnya ada di antara kita yang kalau misalnya diancam oleh keluarganya, kalau kamu cukur rambut kamu awas, nah itu baru darurat namanya. Tapi kalau tidak darurat, insya Allah tidak ada demikian. Maka cukurlah rambut sampai habis, dan itu dilakukan dikala kita berada di Mina. Jangan kita ambil rambut sedikit di Mina, kemudian kita tanggalkan pakaian, kemudian sampai nanti kita ke penginapan, baru kita cukur habis. Maka cukur yang kedua ini tidak lagi disebut dengan cukur ibadah, tapi cukur bergaya. Tidak ada lagi nilainya, karena bercukur itu dilakukan dikala kita statusnya masih memakai pakaian ihram. Setelah kita menanggalkan pakaian ihram, maka tidak lagi dihitung. Bisa dipahami? Makanya nanti bercukur itu langsung di Mina, sempurnakan bercukur di sana. Jangan nanti ambil dulu sedikit, kemudian kita selesai, buka pakaian ihram, nanti kalau sudah tenang, kita pulang tanggal 14, tanggal 15, kita pergi ke salon, kemudian cukur rambut, maka itu tidak lagi dinilai cukur ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini ya? Tapi kuatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah pembahasan besok akan kita kembali menyambungnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk senantiasa memahami bagaimana ibadah haji, dan kita berharap kepada Allah agar semua ibadah haji yang kita lakukan diterima oleh Allah dan menjadi haji yang mabrur. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan membacakan beberapa pertanyaan, semoga Allah mudahkan. Pertanyaan yang pertama, agama Islam adalah agama yang cinta akan kebersihan, tetapi kenapa umat muslim sedang melaksanakan ibadah umrah dan haji tidak dibenarkan menggunakan sabun untuk membersihkan diri? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita harus membedakan antara bersih dengan antara kotor dengan najis. Kalau najis tidak mungkin diizinkan di dalam agama, tapi kalau seandainya kusut masa, ikhwatul Islam, makanya kemarin kita menyebutkan ibadah haji dan ibadah umrah ini adalah ibadah di mana kita menunjukkan kefakiran kepada Allah. Sehingga di antara salah satu hadis Nabi yang bercerita tentang orang-orang yang ada di Arafah, karena orang-orang yang ada di Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninjau mereka dan memperhatikan mereka sambil mengatakan, "Ja'uni syu'san ubra." Wahai malaikatku, silakan engkau lihat, silakan kalian lihat bagaimana hamba-hambaku yang sedang berada di Arafah. Ja'uni, mereka tidaklah datang di sini kecuali karena menunaikan panggilanku. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian ja'uni syu'sa, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya kusut masai. Ubra, datang dalam keadaan berdebu. Karena mereka tidak lagi sibuk memperhatikan dirinya, mereka sibuk berdoa, meminta, mengakui semua kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga momen seperti ini, ikhwatul Islam, adalah momen di mana Allah paling suka kepada hambanya. Bukan kotor, tapi dia disibukkan dengan yang lain. Bisa dipahami? Bukan masalah kotornya, tapi dia sibuk dengan yang lain. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka sibuk dengan beribadah kepada Allah, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan penampilan dirinya, sehingga mereka yang kaya pun mereka ibarat orang seorang yang betul-betul fakir. Karena seorang hamba semakin fakir, menunjukkan kefakirannya kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan sambil mengangkat kedua tangannya, "Ya Allah." Maka di saat itulah mudah doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa itu ikhwatul Islam banyak macamnya. Ada orang yang berdoa tangannya sejajar dengan bahunya, maka disebut dengan al-mas'alah. Ada orang berdoa diangkat tangannya, disebut dengan al-ittihal. Dan ketika kita mengangkat tangan dikala kita berdoa, itu adalah waktu di mana kita betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita kenal dengan istighatsah. Itu yang kita lakukan sehingga kita tidak lagi memperhatikan penampilan. Kemudian ikhwatul Islam, ini adalah ibadah. Misalnya pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh kita tidak boleh untuk memakai sabun? Apakah dikala kita melakukan ibadah ihram, dikala umrah atau ibadah haji, kita boleh menggunakan sabun atau tidak? Boleh atau tidak? Apa jawabannya? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah memakai wewangian. Sabun ada wewangian atau tidak? Ada yang ada wewangian, ada yang tidak. Biasanya orang yang ada di sini, terutama di hotel tempat kita penginapan, apalagi di Mekah Mukarramah, biasanya sabunnya kecil bulat-bulat. Kalau kita cium itu tidak ada wanginya. Artinya boleh tidak kita memakainya? Silakan, tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah wewangian.
karena bau yang tidak sedap apabila muncul dari ibadah, maka itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satunya adalah Arafah, karena Arafah adalah puncaknya. Arafah disebut dengan Arafah salah satu maknanya karena akan keluar dari orang-orang yang ada di Arafah wangi yang sampai ke langit sana, yang semua para malaikat akan berbangga dengannya. Sama dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, kalau kita berbicara dengannya, kita akan merasakan bau yang tidak sedap. Tapi bagi manusia, namun di sisi Allah, wanginya lebih wangi daripada kasturi. Karena wangi ini muncul karena lantaran dia beribadah kepada Allah. Sehingga semakin tidak sedap wanginya, maka semakin mudah dikabulkan doanya. Makanya doa orang yang berpuasa yang paling mustajab kapan? Hampir-hampir ketika dia berbuka. Karena semakin lama dia tidak makan, tidak minum, maka muncul wangi yang tidak bagus dari perutnya. Bukan dari gigi ya, tapi dari perutnya. Kita harus bedakan. Makanya orang kalau berpuasa boleh tidak bersiwak. Silakan, karena wangi itu, karena bau itu berasal dari perutnya yang kosong berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada namanya ubudiyah. Makanya dalam ibadah ada ibadah ikhwatul Islam namanya ibadah ta'abbudi. Yang mana kita tidak tahu hikmahnya. Ta'abbudi selesai. Kenapa kita harus salat zuhur 4 rakaat? Kenapa subuh harus 2 rakaat? Kenapa subuh tidak 1 rakaat? Itu namanya ta'abbudi. Tidak ada berhak kita bertanya di dalamnya. Ada pula ibadah yang ada illat di dalamnya. Artinya Allah perintahkan misalnya, kenapa kita tidak boleh memakan bangkai? Karena nanti kalau kita makan bangkai, ini mudaratnya, darah yang ada di dalam bangkai tersebut akan memberikan mudarat kepada kita. Karena darahnya tidak keluar. Dan darahnya beku. Sehingga darahnya menempel di dagingnya, rusak kita. Kenapa kita dilarang minum khamar? Ada illatnya. Bisa dipahami? Ada ibadah yang ada illatnya. Ada ibadah yang hukum asalnya adalah ta'abbudi. Kenapa kita tidak boleh berbicara di kala kita salat? Allahu Akbar, tidak boleh berbicara. Kenapa? Apakah ada alasannya? Alasannya satu. Karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Sebenarnya itulah jawabannya ikhwatul Islam. Maka ibadah tidak mesti bagi kita mencari kenapa alasannya. Kenapa Allah perintahkan ini? Kenapa Allah larang ini? Tidak. Di dalam beribadah, kaidahnya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak berhak ditanya, kenapa engkau perintahkan kami seperti ini. Tetapi yang ditanya itu adalah kita sebagai seorang hamba, kita lakukan atau tidak. Karena status kita ini adalah hamdullah, hamba Allah. Hamba itu apa bahasa kitanya? Budak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya pembantu di rumah. Kemudian kita mengatakan, tolong bersihkan mobilku. Setelahnya kita perintahkan, tolong sapu rumah, tolong cuci piring. Setiap kali kita perintahkan, maka dia bertanya, Pak, kenapa harus bersihkan mobil? Kenapa harus bersihkan rumah? Apa yang harus kita lakukan? Hah? Dipukul itu masih lumayan, ya? Paling tidak dipecat. Kamu ingin tugas kamu bekerja, bukan bertanya. Iya atau tidak? Itu baru pembantu kita. Bagaimana kita sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala dan kita bangga menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ada hal-hal dalam ibadah ikhwatul Islam dimasukkan ke dalam ibadah. Mencari tahu hikmahnya boleh, tapi bertanya kenapa itu tidak boleh. La yus'al. Jangan kalian bertanya kenapa Allah perintahkan kepada kalian, tapi kalian sudah lakukan atau tidak. Itu yang harus ditanya. Semestinya kita yang harus ditanya, kita beribadah atau tidak. Karena biasanya di antara bentuk kesalahan umat-umat terdahulu, di kala mereka banyak bertanya, pada akhirnya mereka tidak banyak beribadah. Sedangkan kita sebagai umat Nabi banyak beribadah, tidak banyak bertanya, kecuali apalagi hal-hal yang berkaitan dengan urusan ta'abbudi. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, apakah diperbolehkan melontar tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah dengan alasan waktu-waktu tersebut dilarang oleh pemerintah karena pada saat itu semua orang berebut untuk melontar dan membahayakan jemaah? Ikhwatul Islam, tadi telah kita menyebutkan melontar ada waktunya. Kalau melontar tanggal 10, waktunya dari duha sampai subuh. Kalau di waktu duha macet, kapan kita melontar? Melontar di pertengahan malam. Baik, yang tanggal 11 awal kita melontar adalah pada waktu zawal. Kalau seandainya di waktu zawal macet, dan memang macet di kota Islam, karena memang ibadah ini Mekkah. Kenapa Mekkah disebut dengan Mekkah? Kenapa Mekkah disebut dengan Mekkah? Mekkah itu, nama Mekkah itu banyak, disebut dengan Mekkah,
Bakka, Umul Qura, Al-Qarya, Wadi, Tuhama, Al-Masjidil Haram. Itu semua nama-nama yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dan salah satu namanya adalah Mekah yang kita kenal. Kenapa Mekah disebut dengan Mekah? Karena semua orang yang datang ke Mekah dalam rangka beribadah akan dihisap dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara salah satunya. Itu namanya. Kemudian Mekah disebut dengan Mekah. Kenapa disebut dengan Mekah? Karena nanti kita akan al-istihan, kita akan macet di sana. Makanya ibadah haji dan ibadah umrah adalah ibadah yang ramai. Kalau kita tidak mau ramai, haji saja di rumah. Bisa dipahami? Memang momennya, momen kita beribadah, kita macet sesuai dengan namanya. Namanya adalah Mekah. Kenapa Mekah? Karena kita akan ramai di sana. Dan beribadah dalam keramaian itu adalah sebuah keindahan. Kita berdesak-desakan, tapi insya Allah semua kita akan selesai melakukannya. Begitu juga dalam lontar. Kalau seandainya waktu zawal tidak bisa, tidak boleh dikeluarkan. Bahkan memang ikhwatul Islam pun aturannya, orang kita, saya tidak tahu alasannya, bisa jadi karena tubuhnya terlalu kecil atau yang lainnya, saya tidak tahu. Biasanya orang kita, orang Asia Tenggara, tidak boleh keluar setelah zuhur. Kalau seandainya kita tidak boleh keluar setelah zuhur, jam 3 juga tidak boleh keluar. Kapan kita harus keluar? Setelah asar. Kalau juga tidak boleh setelah asar, setelah maghrib. Kenapa harus sebelum zawal? Bisa dipahami? Masih ada caranya. Dan nanti kita akan sebutkan solusi ikhwatul Islam. Di antara salah satu solusi yang paling memudahkan bagi kita adalah dengan dijama. Ini baru kita dengar kan? Jadi jama itu bukan hanya pada salat, tapi jama itu juga ada pada melontar jamarat. Bagaimana? Besok kita sambung. Kan sekarang ya? Dari ikhwatul Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, diberikan kesehatan dan keberkahan pada dirinya dan keluarganya, diterima amal ibadahnya, dikabulkan doa-doanya, dimudahkan umrohnya. Kemudian nanti kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita melaksanakan ibadah haji, harapan dan tujuan kita bersama, semoga haji kita dijadikan haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. InsyaAllah kita akan kembali membahas pembahasan ini keesokan hari ikhwatul Islam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله